Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imada Smardana dengan NIM 200-9030-3608. Pada video kali ini, saya akan membuat dana rumah dengan tipe 30. Langkah pertama adalah mengganti skala menjadi 1 banding 100. Setelah itu, buat objek persegi panjang. Unit slow body. Ganti ke 0, ganti ke milimeter. Klik polyline. Sejauh 10.000. Salam. Sepuluh. Lalu ke bawah 6.000. Ke kiri 10.000. Ke atas 6.000. Setelah itu, saya akan membuat lagi garis dari sini, 1.300, lalu ke atas 6.000. Setelah itu, dari sini, 2.500 ke bawah 3.000 2.500 lagi. Sini 1.300. Di sini 2.500. 3.000. Sini 3.200 hingga 3.000. Setelah semuanya bentuk,
Langkah selanjutnya saya membuat layer, layer baru. Saya akan menambah dengan sumbu. Lalu saya ganti warnanya jadi merah. Blok semuanya. Lalu ganti ke merah sumbu. Setelah itu, saya akan membuat kolom dengan menggunakan polyline lagi 150 ke kiri 150 juga, lalu ke atas. Setelah itu, kolom ini yang telah dibuat ini di hatch atau diberikan arsiran menggunakan solid, lalu klik di sini. Warnanya bisa di saya akan ganti hitam. Setelah itu kolom yang tadi dibuat taruh pada setiap setiap sudut. Taruh pada setiap sudut. Setelah itu, saya akan membuat tembok menggunakan polyline 1000 ke bawah 150 ke kiri lagi 1000 ke atas 150. Setelah itu di offset offset 20. Itu di stretch. Bukannya stretch, maksud saya dipanjangkan ujung-ujungnya.
Setelah itu di hatch. Ganti skala ini 300. Setelah itu di blok. Setelah objek. Udah klik poin. Dinding, oke. Setelah itu, diblok semua. Saya itu diberi parameter linear. Dari kalau masukkan sini sambil ujung sini. Oke. Setelah itu action, lalu stretch, select parameter, lalu halo stretch lagi. Pilih parameter. Satu klik parameter lagi, rotation. Klik titik tengah. Nol saja. Pilih section. Oke.
Psychometer. Lalu select object ya. Setelah itu, save. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya saya akan memasukkan dinding ini. Insert. Sebentar. Dinding. Taruh dinding pada setiap sisi. Lalu sini. Tidak usah ternyata.
Pasang terakhir. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya itu dipanjangkan. Kelebihan kemudian tertinggal. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah
memberikan pintu pada bagian-bagian yang diinginkan. Open dulu filenya. Pintu setelah itu klik pintunya, Ctrl C untuk copy. Setelah itu setelah di copy, Ctrl V, lalu letakkan pada tempat-tempat yang Anda ingin. Contohnya di sini. Baikin dulu. Setelah itu di yang sini kita rotate dulu. Ini juga lima. Sini juga. Setelah itu temboknya ini disamakan. Oh, ini agak terlalu sesuai. Seperti itu. Ini juga disesuaikan. Juga tidak sesuai ternyata. Oh, ini agak tidak sesuai. Disesuaikan lagi. Dengan cara move.
Setelah itu langkah selanjutnya ini adalah memberikan furniture. Buka dulu file furniture-nya. Pertama, saya akan menambahkan mobil. Ini mobil, lalu kopi. Setelah di copy, kita control V untuk paste, lalu pilih titik. Kita move. Ya, di sini. Lalu saya akan menambahkan tanaman. Yang pertama ini. Ctrl V. Karena ini terlalu gede, kita akan kecilkan. Gunakan scale. Koma 5. Oh, komandonya. Ini kita move. Copy lagi. Taruh di sini. Copy lagi. Setelah itu saya akan menambahkan lagi tanaman. Mungkin ini. Ctrl C lagi. Ctrl V. Karena terlalu besar, kita kecilkan ini lagi. Pilih titik awal. 0,8. Setelah itu move. Ya, pas di sini. Lalu, tanaman-tanaman seperti ini. Scale. Oh, kembali. Setelah itu saya akan menambahkan kamar tidur atau tempat tidur.
karena masih terlalu besar, kita akan mengecilkannya lagi dengan cara scale. Coba 0,7. Yes. Oke, ini sudah bagus. Setelah itu saya akan menambahkan dapur. Ya, saya akan memilih dua ini. Saya akan membuka, menghilangkan ini untuk masuknya dapur. Setelah itu saya akan menambahkan kamar mandi atau kloset. Ini saja. Irrotate karena masih belum bagus, belum sesuai dengan saya inginkan. Oke. Selesai seperti ini, udah. Saya akan menambahkan meja dan juga sofa. Meja. Mungkin yang ini saja. Karena masih terlalu gede. Scale 0,5. Di move. Mungkin di sini. Yang terakhir. Menambahkan sofa. Sofa. Yang ini saja. Masih gede. Di-scale lagi. Di-rotate. Seperti ini, lalu di move. Oke. Setelah selesai seperti ini, langkah terakhir yaitu memberikan dimensi. Tapi pertama saya akan membuat layer baru. Untuk dimensi.
dimensi. Ternyata saya sudah bikin. Saya akan matikan layar yang ini. Oke. Setelah itu akan terlihat seperti ini. Dimensi. Setelah semua dimensi di semua objek diberikan dimensi, selanjutnya adalah nyalakan gambar layernya. Setelah itu memberi etiket. Etiketnya. Ini di sini lalu paskan di tengah. Sudah berada di tengah karena namanya skala ukuran tanggal telah dibuat. Saya mengganti tanggal yang benar. Oke. Setelah etiket ditambahkan, selanjutnya adalah plot. Tek saja plot. Continue to plot a single sheet. Oke. Setelah itu ganti ke DWG to PDF. Paper size-nya diganti jadi ISO full bleed A4. Yang ini 297 kali 210. Waktu plotnya diganti window. Lalu klik ini sampai ujung sini, center the plot, dicentang, fit to paper, dicentang, lalu monochrome, apply to layout, saya itu preview. Dan akan muncul seperti ini. Klik OK.
untuk menyimpan misalnya beri nama lalu save. Akan muncul pemberitahuan seperti ini dan muncul hasilnya seperti ini dalam bentuk PDF. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jiran Zaki dengan NIM 2009036031. Saya dari kelompok kecil 4.6. Di video kali ini saya akan membuat denah rumah tipe 30. Pertama-tama, kita ubah unitnya, milimeter sudah. Selanjutnya skalanya kita ubah ke 1:100. Setelah itu kita buat panjangnya. Setelah itu kita buat persegi panjang. Dengan panjang 10.000. Ke bawah 6.000. Selanjutnya kita buat lagi garis sini dan panjang 1.500. Atas 3.000. Di sini 1.500 ke atas 1.500 juga. Di sini kita buat 2.500, panjang bawahnya 3.000,
Oh iya. Setelah selesai membuat garisnya, kita buat layar baru. Ini saya sudah buat. Lalu kita ubah ke sumbu. Selanjutnya kita buat persegi. Dan panjang 150. Setelah itu kita hatch. Setelah itu kita tambahkan persegi ini di tiap sudut. Memakai insert. Jadinya seperti ini. Selanjutnya
kita buat dinding dengan polyline. Pertama kita buat dulu dengan panjang 1000 ke bawah 150. Setelah itu kita offset Setelah itu kita stretch sampingnya. Lalu kita hatch menggunakan ini. Selanjutnya, kita blok dindingnya. Pick point. Oke. Setelah itu, buat parameter linear. Lalu, action. Stretch. Lalu kita bikin lagi. Lalu select objek. Setelah itu kita buat rotation.
Nol aja. Setelah itu, robot rotate, select parameter, terus select object. Setelah itu kita close, save. Langkah selanjutnya, memasukkan dinding pada tiap-tiap sumbu. Kita percepat saja. Selanjutnya, setelah tambahkan dinding dan dipanjangkan, kita menambahkan pintu pertama, open. Lalu kita kopas, copy, mungkin setelah ini kita letakkan pintu yang pertama. Setelah itu kita tambahkan pintu. Kita rotate.
Setelah kita insert pintunya, kita pendekkan dinding. Ya. Selanjutnya kita masukkan furnitur yang lain. Yang pertama, mobil dulu. Yang ini selanjutnya tanaman. Pilih yang ini aja. Karena kegedean kita scale. Kita pilih yang ini. Lalu kita scale lagi. Dan kita pindahkan. Selanjutnya,
Kasur. Yang ini. Setelah itu, kita buka lagi yang lain. WC. Pilih yang ini. Selanjutnya, kita buka yang lain. Selanjutnya, kita kecilin. Kita tambahin dulu yang lain.
Yang terakhir, tambahkan. Yang terakhir, kita tambahkan. Meja, terus kita scale. Selanjutnya kita bikin dimensi yang pertama, kita bikin baru layer dimensi. Kita pakai dulu. Kita close. Pertama ini kita matikan dulu. Lalu kita beri dimensi. Itu kita tambahkan semua dimensinya. Setelah tambahkan dimensi, kita nyalakan kembali. Setelah itu, kita tambahkan etiket. Setelah tambahkan etiket, selanjutnya kita plot.
Nah, itu saya ganti. Empat. Monokrom. Yang kita preview dulu. Jadi seperti ini. Ya sudah. Kita oke. Hingga sudah tersimpan terdapat tulisan seperti ini. Sekian pembuatan dah rumah dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.